السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. وجينا شكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita dua nikmat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itu mampu melangkahkan kaki kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah, kemudian dirangkai dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Selamat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teramat berjasa pada kehidupan kita. Karena tangan dinginnya lah yang membawa kita menjadi umat Islam yang bisa memeluk agama Islam secara kafah. Karena itu sudah sepatut dan sewajarnya lah kalau kemudian kita senantiasa mengucapkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu selawat yang kita panjatkan, satu selawat yang kita hadiahkan kepada baginda Rasul, Allah akan ganjar dengan 10 selawat. Man shalla 'alayya shalatan wahidan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Rasul, sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka dari ini menjadi alasan yang tepat bagi kita untuk terus melazimkan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, liyuntik zu sa'atin min sa'atin wa man qudira 'alaihi rizquhu falyuntik mimma ataahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang diberi keluasan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang sedikit rezekinya, maka hendaklah berimpak, hendaklah memberikan nafkah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah akan memberikan kemudahan setelah kesempitan. Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk berperilaku dermawan. Maka sesungguhnya puasa yang kita lakukan adalah sebagai madrasah, sebagai tempat mendidik agar kita punya perilaku dermawan, yaitu orang-orang yang suka mengimpakan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Maka Ramadan harus menjadi madrasah bagi kita, melatih jiwa kita, melatih diri kita, agar kita menjadi insan yang dermawan, insan yang sering membantu fakir miskin, insan yang sering menafkahkan sebagian hartanya, karena tentu harta yang Allah titipkan pada kita ada hak-hak orang lain, ada hak anak yatim piatu, ada hak orang-orang terlantar, ada hak-hak fakir dan miskin. Maka itu, mari kita gunakan harta yang Allah titipkan ini untuk kita berbagi kepada orang lain. Di momen Ramadan tahun ini, sejatinya kita menjadi insan yang pandai membagi kepada orang lain. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-safiyu qaribun min Allah ta'ala, qaribun min an-nas, qaribun min al-jannah, ba'idun min an-nar, al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min an-nas, ba'idun min al-jannah, qaribun min an-nar, al-jahilu safiyu ahabbu ila Allah min abidil bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah taala, dekat dengan manusia, dekat dengan surga atau jannah, jauh dari api neraka. Sementara orang yang bakhil, kata baginda Rasul, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga, dan orang bakhil itu dekat dengan neraka. Kemudian baginda Rasul melanjutkan sabdanya, orang yang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang bakhil. Maka mari kita menjadi individu yang dermawan, agar kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, karena sesungguhnya orang yang bakhil dan pelit itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak disukai oleh manusia, dan surga pun enggan dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Bapak ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat kunci agar kita menjadi insan dermawan. Yang pertama adalah kuncinya, mari kita tanamkan sikap peduli terhadap sesama. Artinya bahwa kita empati terhadap penderitaan orang lain. Kalau di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita ada fakir miskin, ada yang yatim piatu, maka mari berbagi kepada mereka. Rasa peduli kepada orang lain akan menumbuhkan sikap dermawan pada diri kita. Tapi kalau rasa tidak peduli kita bangun dalam diri kita, maka jangan harap kita menjadi insan dermawan. Maka kunci yang pertama menjadi orang dermawan adalah tanamkan sikap peduli dalam diri kita. Yang kedua, kuncinya adalah hindari sikap sombong dan pura-pura. Ketika Allah titipkan kita rezeki yang banyak, jangan dipakai berpura-pura, jangan sombong, merasa paling kaya sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa di seluruh dunia ini dialah yang paling kaya. Maka hindari sifat sombong dan pura-pura itu, karena sifat sombong dan pura-pura sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang ketiga agar kita memiliki sifat dermawan adalah jangan mengingat-ingat hal-hal yang sudah kita berikan kepada orang lain atau membicarakannya, karena jatuhnya nanti jadi riya, jatuhnya jadi sombong.
Jangan kemudian kita ungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Jangan kemudian kita pamerkan, kita sebarkan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, karena nanti jatuhnya menjadi riak dan sombong. Maka saat yang ketiga, kunci yang keempat, agar kita menjadi pribadi dermawan adalah senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka akan bertambah nikmat itu. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, tunggulah azabku amat pedih. Ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, yang tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan, individu yang menjadi individu dermawan, sehingga keberadaan kita bermanfaat bagi orang di sekeliling kita. Demikian yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal